Bismillahirrahmanirrahim. Ketika cinta itu diikat dengan keriduan Allah, cintanya karena Allah, itulah cinta yang hakiki dan sejati. Cinta itu tidak akan berkurang walaupun orang yang melakukan yang kita cintai itu mungkin pernah berbuat atau melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Cinta itu tidak akan pernah berkurang walaupun orang itu ya mungkin mencintai orang lain dan tidak mencintai kita. Karena apa? Karena kita mencintai dia karena Allah, karena ketakwaan dia, karena ketaatan dia, karena akhlaknya yang masya Allah. Cinta seperti inilah cinta yang akan kekal. Bahkan cinta seperti inilah yang akan menimbulkan apa? Manisnya iman di hati. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.